Mission Games. Hai, balik sama gue Sion. Kali ini kita kembali di Sword Art Online Integral Factor. Gua mau ngebahas skill record yang ada di banner Black Knight Order. Mulai dari Jade Black Rose Yujo. Skill ini buat weapon one-handed sword, weapon tipe slash, dan punya elemen dark. Efek skillnya punya 1060% damage all force, punya dark element weak debuff, dark element damage pada musuh bertambah 15% selama 10 detik. Punya bonus, semakin tinggi defensemu, semakin banyak tambahan damage yang meningkat. Skill record ini tipe burst. Untuk mengaktifkan burst skillnya perlu beberapa step di sini. Dan saat menggunakan burst skill, damage-nya bertambah jadi 2540%. Dark element weak debuff-nya, dark element damage pada musuh bertambah 15% selama 20 detik. Knight of Black Flowers Alice. Ini skill record jenis ability. Punya attack 45, defense 62, health 2050. Efek skillnya punya enhance potion resist, meningkatkan tahan racun, resistensi pada racun bertambah 60%. Punya auto learning, menambahkan efek tambahan berdasarkan jumlah skill record alis yang di-equip di set yang sama. Dua atau lebih skill record alis di set yang sama, defense bertambah 5%. 3 atau lebih skill record alis di set yang sama, max health bertambah 10%. 4 atau lebih skill record alis di set yang sama, critical rate bertambah 15%. 5 atau lebih skill record alis di set yang sama, critical damage bertambah 15%. 6 atau lebih skill record alis di set yang sama, attack bertambah 20%. Jadi, skill record yang ada di banner Black Knight Order ini semuanya bagus, sesuai kebutuhan dan cara pakainya di setiap kondisi saat melawan monster. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, comment, and see you again.